Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dang. Fadol, Fadol. Namanya Bang Jack, bukan Fadol. Fadol itu maksudnya silahkan. Zam. Shoibul Bait lebih utama, Bang. Apaan lagi tuh Shoibul Bait? Tuan rumah. Oh. Udah. Biasanya juga Bang Jack jadi imam. Kita sih makmum aja. Rame-rame ke surga bareng Bang Jack. Tapi kalau nanti lo bareng-bareng masuk neraka, gua nggak tanggung jawab ya. Wah, nenek itu dong, Bang. Kan ente imamnya, Bang, pemimpin sholat kita. Tanggung jawab makmum ya imam dong. Wah, kalau begitu perjanjiannya, gua kagak berani. Iya, bawa diri aja belum tentu selamat. Bagaimana bawa lo? Lo pade? Udin. Pakai nyeletuk. Saya kan cuma ngasih pandangan. Siap-siap, bakal rusuh lagi nih. Terus yang imam sholat kita siapa? Ya terserah deh. Malaikat Jibril juga kagak apa-apa, boleh. Ayolah Bang, kenapa mesti takut? Abang mampu, bacaan Abang fasih. Dan Abang pemimpin di musala ini. Saya yakin makmum gak ada yang keberatan. Kalaupun nanti Abang mengalami kesulitan atau kesalahan ketika memimpin sholat, makmum akan mengingatkan. Pemimpin dan yang dipimpin saling bantu, iya kan? Iya. Iya, iya. Ya, tapi gue ngeri, Zam. Gue memimpin orang di hadapan Allah yang maha segalanya. Gue kan nih, tanggung jawab gue gede. Semuanya ada di pundak gue. Gue pemimpin, imam lo pade. Itu amanah, Bang. Ya tapi dosanya gede. Tapi pahalanya termasuk yang paling besar. Kalau berhasil. Mau sholat aja ribet banget sih. Memang begitu, Bang. Bahkan sebelum takbir, ada proses keimanan yang sangat panjang. Oke deh. Jadi kalau gue jadi imam, semuanya ikhlas nih. Lah ini nyemu dapat pahala paling gede. Emang provokator si Udin ya? Bikin rusuh aja. Orang kayak pada sini belakang. Allahu Akbar. Allahu Akbar.